Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Ini sudah lama tidak buat konten. Kali ini ada kesempatan disuruh orang buat tip mobil yang pakai USB dan Bluetooth ya. Ini memanfaatkan dari tip mobil bekas ya. Ini dan mintanya dibuat Bluetooth sama ada tone control. Nah, di sini bagian dalamnya kita buka. Ini sudah aku rakit tadi ya. Nah, kelupaan video jadinya sudah seperti jadi. Nah, gini ya. Ini sama seperti Bluetooth. Ampli ya, cuma ini ditenagai dengan adaptor. Nah, ini adaptor 12 volt. Ini bekas STB ya. Ini adaptor 12 volt 1 ampere. Nah, di sini untuk Bluetoothnya seperti biasa, untuk Bluetooth ya pada umumnya itu ya, yang harga 40 ribuan. Dan di sini ada tone control yang biasanya dibuat pada ampli ya. Ini mono. Nah, ini mono 12 volt dan powernya itu sendiri itu menggunakan TDA ya. Ini TDA mono juga. 12 volt juga ya. Ini mono 12 volt. Nah, di sini untuk outputnya dari Bluetooth. Nah, di sini stereo dijadikan mono dengan pembagian menggunakan resistor ya 22K ya. Maaf 2K2 ini. Untuk pembagiannya ya seperti biasa, cara merakitnya ya, seperti biasa. Dan intinya saya mau tunjukkan apakah bisa tone control terus Bluetooth, modul Bluetooth dan power TDA 12 volt ini bisa disuplai dengan adaptor 12 volt ya. Ini 12 volt 1 ampere. Bekasnya STB. STB kan tidak perlu ampere besar-besar ya, tapi kita coba di power rakitan ini, aku colok ya. Nah, udah colok. Oh ya, ini sudah aku kasih apa ini namanya ya, sedotan untuk speaker ya. Ini langsung speaker. Oke, adaptornya aku pasang, terus kita pakai speaker 60 watt ya, 60 watt 8 ohm tentunya. Ini di sini aja. Oke, apakah bisa TDA ini disuplai dengan 1 ampere 12 volt. Oke. Oh, tidak kelihatan ya. Bentar, kita tinggikan lagi. Oke. Videonya goyang-goyang ya karena tidak pakai stabilizer ya. Ini sudah bentuk jadi, tadi aku rakit ya, ini buatan saya sendiri. Dan kita coba apakah bisa angkat speakernya ini ya. Nah, kita hidupkan tombol on. Nah, ini ya. Kelemahan dari TDA itu kalau volume dibesarkan
ada dengung, itu normal ya, karena ya TDA untuk kelas-kelas kecil, dan suplai dari tegangan itu setengah gelombang ya, karena ini memakai DC ya. DC aki bisa beda dengan kita menggunakan trafo ya, trafo CT itu yang gelombang penuh itu, mungkin dengingan tidak ada ya, atau minim noise. Sekali nih. Bentar. Oke, lanjut ya. Tadi ada trouble dari penerangan ya, lampunya sempat mati. Lampu cahaya atas ya. Dan ini sudah modul masuk. Maaf, ini sudah mode Bluetooth. Tinggal kita tes lagu copy lagu bebas. Copyright ya. Bentar. Kita hubungkan dulu bluetoothnya. Ini bluetoothnya namanya BT speaker ya. Oke. Nah, ini sudah terhubung. Dan kembali ke lagu ya. Oke. Oke, sudah penuh. Kita coba lagu bebas copyright. Ajar terus ya, apakah sampai klik ini volume saya besarkan ya. Thank you.
Ini sudah mulai hangat ya. Sudah mulai hangat-hangat. Meskipun dengan adaptor 1 ampere 12 volt. Oke. Nah, di sini kelemahannya ada denging ya. Kalau dibesarkan, karena dia tegangannya memakai adaptor ya, bukan trafo. Trafo yang pada umumnya itu ya. Karena trafo CT lebih stabil daripada trafo single ya, nol ya. Karena dia gelombang penuh, kalau nol itu setengah gelombang. Oke, sekian dulu ya. Selamat mencoba di rumah. Nah.